biarin dapat mah. 18.5. Baiknya gue juga. 18.5 ini yang nyempat kupunya. Nah dulu, saya kan mau beli sepeda dua sama cucunya. Punya duit 2 juta. Gitu. Cukur nih udah. Ya terus gimana dong? Cukur gak tahu nih ya bagaimana nih. Botak aja lah Pak. Gerobak yang gerobak Pak. Gerobak makanya. Saya pada nyukur yang gerobak kayak buruk. Koko makasih ya. Kenapa jadi sini? Sini ayo. Kurangin buat 900 sudah biar. Jangan segitu, jangan segitu. 400. Gope udah naik aja tuh. Gope. Saya mah biarin pasnya aja buat kok ya 750 biarin. Udah gini aja lah 700. Belum dapat kok. 750 biarin. Enggak kurang lagi, Bang. Kurang lagi, Pak. Udah dikurangin aja. 750, Pak. Udah, Pak. Udah kasih waktu 18.13. Aja lebih cepat, lebih kuat, lebih gercep. Oh iya, benar-benar. Yaudah, panggilnya lah. Pasukan! Ya! Sini! Ayo! Ya! Yaudah, pasukan sekarang tolong dibantuin ya. Diangkutin dan pelan-pelan ya. Jangan ada yang pecah ya. Ya udah, yuk. Ambil barang-barangnya, bawa ke rumah target. Pak, pakai pak kupluknya, Pak. Buat jadiin supres. Ini udah mendekati malam ya, mau maghrib ya. Dan aku dengar kabar memang
pasukan kita Alfa dan teman-teman udah berada di depan tapi lagi proses masuk ke dalam. Tadi kita disebutin memang trek ke dalamnya ini susah banget, sehingga kita kerahkan warga dan teman-teman untuk bantuin ke sana ngambil barang-barangnya ya. Dan mudah-mudahan ini nanti semua yang dibeli bermanfaat buat keluarga ke depannya. Amin. Baik Ibu sama Neng ya. Ini tanah ini bangunan yang dulu ya. Masih kebayang nggak bentuknya seperti apa? Nanti mudah-mudahan diganti yang bagus, yang lebih baik lagi ya. Yuk tepuk tangan dulu yuk. Uang kaget lagi. Waduh, ternyata Bang Aden sama pasukan merah bantuin turunin barang juga. Thank you abangku, makasih banyak. Yuk pasukan merah boleh masuk semuanya. Makasih ya. Dan baik ini yang berhasil dibeli dengan 15 juta rupiah. Tepuk tangan dulu yuk. Yuk. Oke, langsung aja kita lihat untuk kebutuhan sekolah udah dapat semuanya. Dari mulai sepatu, dari mulai tas sudah kita beliin. Ada juga buat mainan anak-anak nanti ya. Ya, biar tambah semangat lagi fantasinya, biar hidup jadi anak-anak ya. Dan di sini juga kita beliin beras 2 karung buat kebutuhan dapur. Ada telur juga. Dan kita beliin 2 sepeda baru. Ya. Dari beberapa poin ini artinya kebutuhan dapurnya terpenuhi. Kebutuhan anak-anaknya untuk main bersama dengan anak-anak lain. Mungkin supaya mentalnya nggak turun ya. Bisa gabung dengan anak-anak lain, kita beliin juga. Ini penting banget. Karena mental anak-anak kita build, kita bangun dari mulai semenjak kecil ya. Nah, untuk kebutuhan sekolahnya yang paling mendasar juga kita sudah penuhi. Dan artinya sekarang kita bergeser lagi sebelah kiri. Kita beliin mesin cuci baru. Boleh diangkat, Bang. Bagus ya. Baik, kita mau tanya dulu sama Ibu, sama Ayah, sama Bapak ya. Ini kenapa beli, berhasil beli mesin cuci ini kenapa? Kasihan. Ibu, biar enak, jangan nyuci pakai penggilisan begini. Kasihan, ya. Jadi kasihan ibunya nyuci pakai tangan mulu, sekarang pakai mesin. Mudah-mudahan jadi hal yang sangat luar biasa buat keluarga, ya. Ibu, nggak mau ngucapin makasih buat suaminya? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Ya. Dan kita beliin motor sama gerobaknya. Ini aku senang banget ya, motor ini ternyata sudah dikunci dengan gerobak. Artinya sudah dipikirkan sedemikian rupa, memang tujuannya jelas buat kopi keliling. Ya, Starling ya. Dan di sini artinya yang bakal keliling bapaknya. Ya, Ibu ikhlas, redo bapaknya. Berangkat ya, nanti keliling jualan kopi dan segala macam yang lainnya ya. Ini nanti boleh dilengkapin sama blender, sehingga nanti bisa bikin jus atau segala macam yang lainnya. Ya. Tapi Bapak mau jualan di mana rencananya, Pak? Di lapangan bola tuh yang tempat-tempat tadi. Udah paham dia. Udah paham. Tapi gue punya hadiah buat Bapak. Apa tuh? Karena Bapaknya udah punya motor sama dagangannya, ini saya kasih sepatunya. Ya, aman ya Pak. Baik, saya ulangi lagi sedikit ya. Alhamdulillah target kita sudah berhasil beli buat kebutuhan dapurnya, kebutuhan anaknya, bahkan ada juga kebutuhan buat istrinya tercinta ya. Ada sesuatu yang dipengenin yaitu mesin cuci dan berhasil beli motor dan gerobaknya. Dan mudah-mudahan keberhasilan ini nggak berhenti di sini, bisa dilanjutkan ke depannya. Amin. Baik, apa ada yang mengkrelep? Ada dong. Kasih lihat, Neng. Penonton! Penonton! Tahu mata saya kalau udah kedap-kedip? Ada apa? Ada yang mengkrelep, mau lewat nih. Iya. Tapi kan Pak Bukus sono. Ini Pak. Iya. Baik, langsung aja kita akan bukain kira-kira. Waduh. Kagak ada tempatnya. Tempatnya begini bentuknya ya. Iya, bagus kan? Baik, Neng, boleh diambil. Baik, Ibu boleh maju ke depan. Bapak boleh di belakang istri tercinta, ya. Dipasangin. Kita doain mudah-mudahan nanti berkah, ya.
bukan untuk dijual lagi, tapi untuk bertambah lagi ke depannya. Ya, sekarang kalung, nanti anting-anting, cincin, gelang, semuanya, terutama buat anak-anak perempuannya, nanti juga bisa dibeliin ya.